Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indah. Sudah akhirnya kita datang lagi bisa di tempatnya Pojok Plan. Alhamdulillah sehat. Nah, ketemu Bang Riza lagi ya. Iya. Bang Riza. Jangan bosan ya. Sehat Bang Riza. Alhamdulillah sehat banget. Gimana untuk hati-hati aglonema, masih waduh, seru enggak nih? Seru. Seru ya. Makin deg-deg ser apa namanya? Mungkin banyak sekali aglonema yang akan kembali dihadirkan setiap harinya dengan perbedaan ID, harga. Betul. Di setiap nursery yang memang selalu berbeda ya Bang ya. Kita sekarang ikutin harga sekarang. Oh, jadi harga terupdate. Betul, harga terupdate di Pojok Plan pokoknya. Jangan sampai kelewat, jangan di skip. Jangan pokoknya di skip. Banyak harga-harga yang mengejutkan. Ini kayaknya wajib ditunggu. Iya dong. Kalau untuk promo yang akan dihadirkan apa nih selain harga? Pokoknya on the spot. On the spot. Rahasia. Iya rahasia. Makanya jangan di skip. Pasti gitu nanti ya? Ada harga-harga yang benar-benar spesial lah pokoknya. Banyak barang spesial ya. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita percepat waktunya. Siap. Untuk sesi tanya harga jenis-jenis aglonema yang memang berkoleksi. Siap. Dan berkualitas dengan pilihan yang memang berbeda di setiap nursery. Oke, langsung di Pojok Plus bersama dengan Bang Rizal. Nah Bang, untuk aglonema kan ada. Siap. Media tanam ada nggak hari ini? Media tanam lagi proses fermentasi. Oh gitu? Kurang lebih 1 bulan lama. Oh jadi misalkan ada yang mau beli berarti PO dulu dong? Iya. Boleh ya? Betul, boleh. Oke, aglonema aja deh dulu deh. Iya, siap. Untuk jenis Aladdin dimutasi warna di 3 daun, harga berapa? Itu, itu kita kasih harga Rp25.000 pokoknya. Heboh ini, untuk harga heboh Rp25.000 untuk jenisnya Aladdin mutasian. Ya Allah, ini masih cakep banget. Iya, pokoknya kalo, mutasinya udah cakep. Nah, kalau ini kan daunnya juga lebih banyak ya? Ya, ada kalo 3 nih. Kalau harganya berapa untuk Aladdin yang lebih besar? Ini di 70 ribuan aja. 70 ribu? 70 ribuan. Mutasi loh yang dijual mutasi, 70 ribu rupiah ya? Ribuan. Ih, mana seger banget. Update stok lah kita pokoknya. Update stok ya? Kebetulan persediaan nggak banyak. Ya. Sahabat Indah cuma bisa menemukannya di 3 stok aja. 3 stok aja. Oke, sekali lagi ya, untuk harga 70 ribu. Selanjutnya ada apa lagi? Emerald. Ini emeraldnya nggak sembarangan, gede loh. Ini besar. Sama, warnanya stoknya juga 3. Stoknya cuma 3, di harga berapa? Nih, yang ini 2, karena nggak terlalu rimbun. Oke, boleh saya bantu? Kita kasih di 55.000 aja. Wow, 55.000 rupiah. Ya. Ini baru promo. Betul. Mantap. 55 per potnya untuk warna mutasi di ukuran besar. Betul. Sementara ada yang memang lebih besar lagi. Kalau untuk harga yang berapa? Bedain 5.000 aja. Jadi 60? 60.000. Oh, ya Allah. Bedanya seger banget ya. 60.000 dan 55-an. Betul. Oke, kalau digabungkan di antara ketiganya seperti inilah contohnya. Cakep. Cakep. Aduh, cakep. Bener-bener bikin greget ini. Iya, makanya jangan saya bilang jangan di skip. Jangan di skip ya. Kalau ini nih, Bang, ini ada Red Borju. Red Borju. Bawaan aduh, anaknya. Anaknya ada banyak nih. 1, 2, 3, 2. Gagal tiga, ya, Bang, ya, 3 ya. Di harga rata-rata berapa? Rata-rata semua tuh bawa tuh. Rata-rata. Rata-rata 3 loh. Mm-mm. Berapa tuh harga Red Borju? Itu di 50.000. Lokalan? Lokalan dong. Lokalan ya, 50.000-an mah banyak ini. Stoknya ada 3. Ya ini aduh. Oke, Rp50.000 persediaan katanya cuma 3 stok. Cuma aja. Cuma 3 stok. Wow. Betul. Saya kesini deh. Siap. Ini ada Black Maroon. Black Maroon tapi rimbun. Tapi versi jumbo banget. Kalau untuk harga berapa, Bang? Itu di Rp75.000. Besar banget tuh, besar banget. Oke banget kalau dari rosetnya juga. Betul. Ya. Untuk harga 75. Nih, kita kasih promo lagi nih. Ada promo apa? Nih, ini tadi 50.000. Betul. Ini 70.000. Harusnya 120.000. Betul. 100.000 aja. 100.000 aja. Jadi pembelian 2 langsung 100.000-an. Betul. Saya saranin enakan beli 2 gini lah ya. Iya dong. Oke, masih ada diskon dengan harga yang khusus. Betul. Ya. Betul. Makanya jangan di skip. Jangan di skip ya. Kita ke sebelah ya, Bang. Oke. Ya. Oke. Oke. Rizal, ini salah satu aglonema yang paling saya suka, Bang Rizal. Mungkin sahabat Indah juga suka ya, sesuai dengan warnanya karakter cakep bagus bener. Ya. Harga berapa? Itu di kemarin kita bandrol 125-an. Betul. Itu 100.000 aja. 100.000 aja. 100.000 aja. Enggak main-main. Jumbo banget yang dijual. Terus udah gitu warnanya cantik banget. Nanti ada lagi yang lebih jumbo. Ada lagi? Ada dong. Coba bandingkan. Oh iya. Kalau ini kan 100.000 nih. Iya. Yang di sampingnya berapa? Ini kemarin kita bandrol 175. Ini 125 aja. Wow, lebih keren. Ayo, lagi dong ya. 125. Dua dong, Bang. Boleh enggak? Oke, boleh nih. Wow.
125 ribu. Diskonnya langsung 50 ribu. 50 ribu. Dan okay, size-nya nggak main-main itu, gede ini itu. Ini jumbo banget, beneran deh. Aduh. Nggak nyesel belinya. Nggak nyesel, yeah, pokoknya. Allah, alhamdulillah ya hari ini ya. Alhamdulillah. Terus ada lagi Pink Dimension. Pink Dimension. Di harga berapa Pink Dimension? Gede. Kemarin 65-an. 65-an. Sekarang 50 ribu aja. 50 ribu gede aja, jumbo tuh lagi. Jumbo. Oke, lagi-lagi di harga 50 ribu rupiah untuk jenis Pink Dimension. Gede loh ini yang dijual. Gede dong. Persediaannya gak banyak, gak banyak, cuma ada 3 ya, dan memang semua kualitasnya memang dibedakan. Betul. Banget ya. Oke, selanjutnya adalah Ratu Sima. Ini Ratu Sima. Yang ini sama bervarian itu beda. Harga ya. Kalau yang ini pertama berapa? Itu, 50 ribu aja. Ayo. Ratu Sima 50 ribu ID koleksian. Ya. Saran saya, ambil sahabat Ida. Mumpung lagi murah. Mumpung lagi ya, murah. ID-nya lawasan. Ini yang lebih besar. Itu lebih besar di 75 ribuan. 70, murah loh. Kalau untuk harga 75 seperti ini, aduh. Ada 3 tuh stoknya tuh. Cuma ada 3. Per potnya sama ya? Sama. Oke, sama-sama harga 75 untuk jenisnya ID Ratu Sima. Gede ini. Oke, gede loh ini. Gede. Dan benar kata Bang Rizal, termasuk aglonema ID koleksian. Iya. Oke, terus apa lagi ada nih? Ada lagi yang gedenya. Oh, ada lagi. Roset, cakep, wow, daun mulus. Ini memang lebih tampilnya yeah, lebih dewa ya. Di harga perform berapa Bang Rizal? Itu di 150. 150, tapi memang performnya yeah, cakep dia. Cakep. Betul. Banget. 150 untuk Ratu Sima. 150. Ini sudah lokal loh. Lokal. Pastinya. Ini Bang Rizal, boleh Bang Rizal? Oh boleh ini. Boleh. Tadinya sih saya buat ngisi-ngisi kandang. Ya. Jual lah. Jual lah kalau laku mah. Banyak banget. Tunggu-tunggu saya tunggu ya. Satu, dua, tiga. Tunggu-tunggu. Satu, banyak dua, itu. Tiga, empat, lima, enam. Tujuh kurang tujuh lebih. Ya. Berapa yang isi tujuh? Itu kita bandrol cukup 550 ribu aja. 7.550, iya. Abang nggak jual nggak sampai 100? Nggak nyampe. 550, isi 7, ini lokal. Buruan. Dan memang dari warnanya memang asli, mutasi banget. Bener, warnanya cakep, rumpunnya banyak. Banyak banget. Betul. Aduh, bener deh. Aduh, makanya walaupun saya bilang, jangan di-skip pokoknya. Bener-bener keren, brand-brand. 550-an, diisi 7, besarnya yeah, sendiri sudah semua kategori indukan. Betul. Oke, lanjut di sebelah sini ada Dutri Color. Dutri Color lokal. Lokalan. Merahnya jadi banget. Jadi, daunnya bulat. Harganya di 100 ribuan. 100 ribuan. 100 ribuan. Berapa banyak stoknya? Kalau ingat kemarin kan kita jualin di 125. Itu pun laris. Betul. Apalagi ini 100 ribu. Kalau nggak buru-buru, nggak bisa nih. Kehabisan ya, iya. Cuma 4 nih stoknya. Cuma 4 aja. Iya. Dan stok aglonema yang disarankan adalah daun semua mulus. Bener, ya. Bener, daun semua mulus. Warnanya juga mewah. Oh, mewah ini. Mewah warnanya. Ini catatan sahabat Indah, ini adalah yang tanian lokalnya. Betul, tanian lokal. Oke, lanjut. 100 ribu rupiah. 100 ribu. Terus kalau ini Rinjani. Rinjani. Ini yang versi goldennya. Golden. Nah, belakang samping itu, lihat tembus kali ya. Betul. Berapa harganya? Itu di 300 ribu aja. 300 ribu. Hari perdana ini keren banget. 300 ribu rupiah untuk Rinjani. Gede itu. Dari daun terkecilnya pun masih daun ada ya. Masih ada. Oke, 300-an. 300 ribu. Yang sampingnya? Yang ini di 400 ribu. 400 ribuan. 400 ribu. Oke, ukurannya perbedaannya seperti ini, tapi jumlah daunnya memang lebih banyak. Ya, ini lebih rimbun lah. Iya. Ih, cakep ya, 400 ribu rupiah, roset. Rinjani. Betul, nah ini ada yang gedenya nih. Oh, ini lebih golden juga ya? Ya. Dan memang lebih besar. Betul. Kalau untuk harganya berapa, Bang? 5,5 aja. 5,5 aja. 5,5 aja. Enggak, ambil ayo, aja lah ya. Buruan. Ya. Gede itu. Gede, bener-bener. Warna punggungnya, warna atasnya 550-an betul, untuk indukan Rinjani Golden. Tingginya sejengkal itu. Tingginya betul, 1 cm lebih. Lebih malah kayaknya. Ya. Oke, boleh ya. Ini sahabat Ida, penggunaan sudah dengan pot yogurt juga. Yoga. Tinggal pajang. Tinggal dipajang. Pokoknya dimanjakan banget. Hari ini spesial banget. Spesial. Kalau ini Stardust Orange. Stardust Orange. Lagi-lagi versi lokalan. Di harga berapa? 125 aja. Iya. Ampun, keren. Buruan, banyak banget isi daunnya. Terus udah gitu memang tinggi juga. Oke, 125 ribu rupiah. Betul. Cuma dua ya. Cuma dua. Lanjut. Si Sexy Bag. Sexy Bag. Mutasi dia, mutasi iya, berapa kalau harganya Sexy Bag? Itu di harga 700 ribu. 700 ribuan. 700 ribu. Cuman ini saya informasi, ini dia koleksian, udah gitu masih Greg Hybrid. Betul. Dan memang tidak banyak beredar. Betul. Ya, sendiri sudah kemutasian. Lumayan agak langka kalau sekarang. Sangat ya, sekali, betul. Benar. Di,
Ini lebih besar? Itu lebih besar. Oh, ini terangnya lebih cakep ini. Ya, tuh dari belakang kelihatan banget. Pasti harganya juga beda dong. Iya dong. Kalau untuk harganya berapa? Itu di 850. Oh, nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, tapi dari kualitasnya juga sama-sama terbaik. Betul. 850 ribu rupiah. Bang, kalau misalkan kayak udah 8,5 kan udah termasuk murah. Betul. Nih. Tapi misalkan ada misal-misal, bang nego lagi dikit boleh nggak? Kalau ngambil ada, maksudnya lebih dari satu lah, itu kita kasih nego-nego nanti. Oh, jadi pembelian lebih dari dua atau tiga, itu dapat harga diskon lagi ya? Betul, okay, jadi kan baik. Kita juga bisa ambil subsidi dari yang lain. Oh, gitu. betul. Kalau satu kan kita ngambil subsidi dari mana? Masa dari tetangga? Iya. Oke, okay, kalau sebelahnya ada ID Red Exotic. Red Exotic, tapi ini udah kayak tangga ulir. Yang okay banget ya, dari bagian bawah, tersusun, warna atas, dan memang rosetnya pun cakep banget. Berapa bang? Itu di 375. 375. Ih, walaupun ganjil, tapi saya tertarik loh ini. Itu pokoknya saya tahanin terus harganya. Karena memang kualitasnya beda sekali ya. Betul. Oke, mungkin banyak di warna mutasi, tapi bener, dari roset yang seperti ini. Daunnya bulat. Ya, enggak. Betul. Sekarang yang banyak beredar kan daunnya agak panjang. Panjang, betul. Panjang. Dan tidak panjang, beraturan. Betul. Ya. 375. 375. Kalau di sampingnya? Lanjut, ini di belakangnya dulu. Ini apa? Ini Nadia. Nadia. Oh, ini Nadia-nya mutasian. Ini sudah bawa anak kan? Ya. Dan berikut dari ukuran sepertinya sudah besar ya? Besar. Kalau harganya berapa, bang? Itu di 475. 475. 4,5 aja deh. 4,5 aja tanggung. Jadi, boleh. Ya, 450 ribu rupiah untuk jenis aglonema Nadia. Nadia. Tapi Nadia yang terahnya bagus. Karena bagus. Untuk terah seperti ini, aduh. Istimewa, udah, sudah betul. Masuk istimewa. Istimewir apa katanya. Di samping itu ada lagi hugus. Hugus merah. Alhamdulillah bisa ketemu hugus merah. Bener. Di harga berapa Bang Rizal? Itu kemarin kita bandrol 1 juta tuh ya. Sekarang kita prosotin dah. 1 juta jadi harga? 700 ribu. 700 ribu rupiah. Wow. Buruan, 700 merahnya ribu. Merahnya itu jarang banget. Untuk harga 700.000 terletak dari bagian warna merah dari belakang. Warna merahnya tuh ke batang. Betul, sampai ke warna atasnya. Oke, cuma kebetulan satu produk cuma aja satu. Ya untuk yang merah. Betul. Lanjut Rebecca. Rebecca. Barang lawasan. Barang lawasan. Di harga berapa Bang Rizal? Itu di 375. 375. Tapi saya nggak tahu, suka sekali sama dia karena karakternya banyak bagus yang bilang ya. Kayak air mancur apa enggak. Iya, betul. 375. 375. Untuk Rebecca. Kocin Saskia. Kocin Saskia atau suksum pelangi ya. Iya. Tapi daunnya alhamdulillah yang saat ini saya lihat nggak keriting sama sekali pinggirannya. Iya, kan pilihan. Pilihan. Di harga berapa kayak gini bang? 200 ribuan aja. Saya saranin ambil barangnya nggak banyak ya. Iya. 200 ribu rupiah per potnya untuk jenis aglonema langka untuk Saskia. Atau mungkin sering disebut ribu. Dengan suksum pelangi. Betul. Betul. Lanjut. Nah, ini tadi Nadia ada yang ekonomisnya nih. Oh, ada versi ukuran ya, lebih betul. Kecil. Kalau yang harga yang ini berapa? Itu di 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Memang ukurannya betul. Agak sedikit lebih remaja, ya. Cuma warnanya tetap yang terbaik tetap ya. Warnanya terbaik. Ada warna yang kurang okay, di tampilan warna hijau pekat. Betul. Di sampingnya ada Mahameru warnanya. Warnanya luar biasa. Benar. Kalau yang nggak bagus nanti saya bilangin nggak bagus. Betul. Ya. Betul. Kalau ini bagus banget, di harga berapa bang? Itu di harga 200 ribu. 200 ribu. Tertarik banget ya dengan warna merah seperti ini untuk Mahamerunya. Tambahan lagi roset dia. Iya dong, pilihan kan. Pilihan, lagi. Betul. Sampingnya ada lagi Nadia lagi. Dapat notanya sih Mahaseti putih ini. Bang, saya agak sedikit rancu ya, bang ya. Saya juga agak-agak ragu. Tapi kalau nota sih nggak ragu. Nggak ragu ya. Nggak ragu. Jadi kebetulan memang saya sempat kemarin ketemu sama salah satu ID ini. Memang dikatakan dari para nurseri adalah Mahaseti putih. Tapi pada saat diteliti kok kayaknya beda. Betul. Dan karakter ini mirip menyerupai sunlight. Sunlight ya. Betul nggak? Betul. Setuju dengan pendapat setuju. Saya ya. Tapi untuk versi sunlight yang ini memang agak sedikit kehijauan blorok. Ya, betul. Betul ya. Boleh nggak? Saat ini daripada rancu dengan betul. ID-nya kita sebut no name aja. Silahkan. Atur ya. Aja yang penting mah notanya aman. Okay. Kalau untuk nota dikasih berapa? Itu kita bandrol di 450. 450. 450. Syukur-syukur ini aglonema yang karakter mahal ya. Betul. Untuk mutasi seperti ini 450 betul. Dia oke. Okay. Boleh? Tuh. 4,5 untuk no name, tapi hybrid termasuk yang terbaru. Iya, betul banget.
masih memang belum terlalu banyak sih untuk peredarannya. Iya, peredarannya belum banyak. Iya. Ini Sweet Bonono K57. Udah gede. Wow, tembakannya sekali lagi besar iya sekali dong. Ya. Berapa? Berarti kan subur itu. Iya. Itu kita bandrol di 300 ribu aja. 300 ribuan aja. 300 ribu, gede banget. Gede udah. Banget, iya, iya suka deh. Udah cocok ditaniin itu. Dan warnanya mutasi. Betul. Juga. Oke, 300 ribu ada lagi ribu. Gak? Gak ada lagi, cuma satu. Oh, cuma satu, ya. Di samping itu ini udah. Ini nih. Apa tuh? Ini Yellow Catherine. Yellow Catherine. Wah, ih cantik dia. Ih, tinggi ya? Tinggi dong, indukan ini. Indukan berapa, Bang Rizal? Kemarin kita jualin 400-an ya? Sekarang 300 ribu aja. 300 ribu. Buruan. Suka gede banget, lagi gede itu. Banget, roset banget. Yang kemarin ini beli mahal loh. Ya, ini kan kita ngikutin harga sekarang juga ya. Oke, gitu. Ada promo juga ya. Dan kebetulan ada promo. Iya, betul. Untuk harga 300 ribu. 300 ribu. Untuk harga aglonema yang sedang dipromokan dari betul. Pojok Plan. Ini saya makanya saya bilang saya jangan banget, ya. Jangan di skip. Iya, iya berarti harga harga kejutan. Harganya harga kejutan semua nih. Betul. Di sampingnya itu apa? Ini notanya Lembayung. Lembayung. Oh, yang sekarang disebut Dewi Kunti nah, ya? Nah, Dewi Kunti betul. Betul ya. Di harga berapa, Bang Rizal? Itu biasanya di 400-an ya? Kita jual di 3,5 aja. 3,5. 3,5 yang aja. Yang dijual enggak main-main, ukurannya gede banget. Gede. Nah, ntar ada versi ekonomisnya nih. Kalau versi ekonomis gimana? Berapa? Itu di 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Jadi ada harga 200 ya. Sama 3,5 ya? Betul. Oke, betul? Nah, kebetulan Sahabat Indah, kita kan sudah melihat ya antara keduanya Dewi Kunti dan Yellow Catherine. Ya. Boleh disandingkan? Boleh, boleh, boleh. Tuh. Mungkin memang sekilo sama ya, Bang ya? Satu ras dia. Satu ras ya? Cuma kalau kita teliti lagi dari karakter bentuk daunnya sih beda. Betul, ya. Beda. Nah, kebetulan nih, kalau lagi promo gini, ambil dua-duanya kayaknya oke ya? Boleh banget. Boleh banget ya? Iya. Oke, boleh untuk Dewi Kunti dan Yellow Catherine. 3,5 sama 300. Iya, 6,5. Kalau ambil dua, 600 aja. 600-an aja. 600 aja dah. Ambil lah, kayak tuh, gini buruan. 600-an. Ya Allah, cakep-cakep. Pokoknya cakep. 600-an. Si Hot Lady Putih boleh? Boleh. Kalau harga berapa, Bang Rizal? Yang itu di 250 aja. Oh iya? 250. Iya. Oh, masih koleksi loh dia 2,5. Iya. Gak tau kenapa lagi diskonnya gede ini. 250-an untuk jenisnya Hot Lady dengan warna white. Putih. Ini warnanya ada violetnya dia. Kalau yang ini berapa? Yang ini di 550. 550. 550. Masih Hot Lady White. Hot Lady White. Tapi beda ukuran dan besar daunnya. Betul. Juga beda ya. Dan jumlah daunnya juga ya. Bertambah. Oke, antara 2,5 dan 500. 550-an. Seger banget. Seger, alhamdulillah. Nandain dia sehat itu. Bisa dilihat dari tulang-tulangnya. Iya, ya. Iya, bener banget. Betul banget. Si dia? Ah, itu Veronica Golden. Berapa Veronica Golden? Veronica Golden. Uh-huh. Ini kita samain aja notanya. Samain aja. Ini ada sedikit defect ya. Tapi nggak masalah di bagian bawah. Kalau untuk harga? Di 400-an. Ini 400-an. Mm-mm. Gimana kalau ini? Sama? Sama. Oh, sama. Samain aja. Saya nungguin dua harga ya. 400 ribuan samain. Untuk jenisnya Veronica ribu. Golden. Iya. Nah, kalau warna atasnya kan mutasi. Iya. Nah, bagian sampingnya nih, lihat ya. Wih, batang gede lagi. Batang-batang besar. Ini ada yang kecilnya nih. Ada sedikit kecil. Bonggolan. Tapi merahnya beda ya. Iya. Kalau untuk harga berapa, Veronica? Yang itu di 150. 150. Hmm. Bisa jadi seperti itu. Bisa lah tapi pasti. Tapi perlu prosesnya. Prosesnya. Kalau mau yang udah jadi, tinggal yang kecil. Tinggal di. Iya. Kalau sampingnya? Itu ada lagi yang lebih ekonomis lagi. Berapa? 125 aja. 125 aja. Ini bagian sampingnya. Ya. Lihat tembakan daunnya. Untuk harga 125 pada Veronica Golden. Veronica Golden. Masih termasuk koleksian ya? Iya, benar sampai saat ini loh. Di samping itu Little Lemon. Oh, mutasi juga. Yeah. Dan tambahan lagi memang besar di daunnya. Tuh. Bang, punten, kalau harga dikasih berapa? Itu di 300 ribu. 300 ribu Little Lemon? Little Lemon. Ambil orang koleksinya 300 ribu. Wah, banyak promo bener. Pokoknya mengejutkan. Itu juga Little Lemon, cuma lebih roset. Lebih roset. Daunnya unik. Oh, warnanya juga memang lebih mewah dia. Berapa, Bang Rizal? Yang itu di 375. 375. Yeah. Boleh saya kasih tahu untuk tingginya? Oke, dan memang besarnya sendiri sudah lumayan besar ya? Betul. Di samping itu, si Goliath. Anak samping kelihatannya. Anak samping betul ini banget. Ini gede banget sih daunnya. Gede daunnya. Merahnya warnanya goldennya cakep. Oke, ini satu. Ah, kalau sampingnya bisa dilihat juga ya.
Di harga berapa Bang Rizal? Itu biasanya di pasaran berapa sih sebenarnya? Berapa? Saya Bang juga nggak tahu. Berapa? Kita jual di 700 aja dah. Bener. 700 beneran. Si bisikin soalnya harganya murah. Kita 700.000 rupiah untuk jenisnya ID Goliath. Pokoknya kita manjain buat sahabat Indah. Alhamdulillah, pokoknya. Alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Sering-sering lah Bang, nanti amin, saya datang ke sini terus. Amin. Amin. Lanjut. Lanjut. Barang lawasan juga. Joli bukan? Betul. Wah, ini jolinya kebetulan dari Bongko. Cakep. Roset. Bang Rizal, berapa Bang Rizal? Itu di 375. 375. 375. Lumayan loh, bulat ya. Cakep. Oke, 375 untuk Joli. Joli. Di samping itu lagi, ada Golden Love. Golden Love. Udah dewasa. Sebentar lagi sebenarnya full mutasi ya. Betul. Cakep, di harga berapa Bang Rizal? Yang gimana? Itu di 450 aja. 450-an. Bagian daun kecilnya sampai ke atasnya tuh semakin lebar dan semakin merah. Betul. Bukan merah sih sebetulnya, ke golden dan ya. Golden, betul. Ya. Yeah. Oke, sudah untuk harganya nanti mungkin sahabat Indo kalau misalkan mau info detail bagaimana akarnya, kondisinya. Iniin kirimin. Betul. Kalau ini masih GL, ya harganya berapa ya GL? Ini di 2,5-an aja. Ih murah ya? Iyalah. Koleksinya tapi gak jauh beda gedenya lagi. Gak jauh beda. Iya, ya kan? Ya Allah, ini tapi mutasi juga. Mutasi juga. Silakan untuk harga 250 murah pada lah, Golden Law. Ih cakep-cakep. Cakep. Di Nusantara boleh? Nusantara ada defect. Ada defect. Kering. Oh, yang penting mau atasnya. Iya, kalau untuk defectnya memang sedikit warna aja. Warna mewah. Kalau untuk harganya? Harga di 950. 950-an. Tapi sudah lumayan ya. Oh, udah oke ya. Tuh. Ya? Oke, okay, boleh sahabat Indah 950 untuk Nusantara punya warna paling cantik. Betul. Betul. Nah, kalau si Susan. Ini lagi program tuh diuruk biar akarnya biar akarnya ke, ya. Biar bisa diambil betul. Atas. Betul, sebelum diambil itu kalau mau. Oke, okay, buat proses bahan tadi di harga berapa Bang Rizal? 650. 650-an. Gede emang. Gede. Luar biasa kalau dari besar, besar sekali. Betul. Oke, okay, boleh. Ini keren banget ini. Betul banget. Betul banget. Cakep. Cakep. Lanjut. Di samping itu ada nah, si eksotik, red bonggolan. Eksotik. Oh. Bonggolannya. Oke, okay. Ini daun merah muda. Banget ya. Ketimpa air dia agak sedikit turun. Betul. Ya. Kalau harga berapa? Itu di 100.000 aja. 100.000-an aja. 100.000 aja. Ini tanian lokal loh, 100.000 ini. Oke, 100.000-an? Betul. Itu Goliath lagi. Kalau tadi kan 7,5 dikasih berapa itu. Sekarang? 300.000 aja. Wow, ambil lah ya, 300.000-an. 300.000 aja. Ini keren, ini dari anak samping juga ya. Oke, 300.000, cuma satu? Cuma satu. Ini. Jangan banyak-banyak. Kalian ini berapa? Itu RL. RL berapa RL? RL di 675. 675. 650 deh. 6,5. 6,5. Ih, saya suka deh, warnanya betul, bagus ya. Betul, warnanya cakep. Warnanya cakep. Oke, cuma ada satu aja ya untuk harga 6,5. Ini ada dua warna beda nih. Semuanya ini sama-sama dari Bonggol. Betul, ini udah hampir ke apa? Cappuccino ya? Belum. Epos Artika sama cappuccino kan beda. Hampir kayak cappuccino warnanya. Oh, warnanya gitu, mutasinya. Betul. Nah, kalau yang ini ijonya ya. Iya. Nah, kalau untuk mutasi dulu berapa? Itu di 175. 175. Tapi catatannya memang mutasi ya. Betul. Nah, kalau untuk warna agak sedikit aja kehijauan. 125. Aduh, beda 50.000. Iya. Tapi prosesnya sebentar lagi sih ada dia. Tinggal sabar aja nunggu. Iya benar. Betul. Lanjut. Di samping itu ini kucing Nutricolor nggak dijual? Janganlah ini kurang bagus. Yang nggak bagus kita. Jangan ya, iya betul. Susan. Susan. Berapa? Warnanya Susan? Cakep. Ah? Itu di 175. 175. Tapi mewah dia. Iya mewah dong. Ya. Tadi ya sudah dikatakan yang sudah tidak lewat seleksi tidak akan dijual. Iya. 175 pada Susan. Lanjut. Di samping itu, ini boleh ke atas? Boleh. Boleh. Goldstar. Goldstar. Duh, mewah. Masya Allah, ini mewah. Berapa Bang Rizal? Warnanya cakep. Ha-ha. Itu di 700. Ini lumayan loh, besar ya. 700 ribuan. 700.000. Oke, 700.000 untuk Goldstar. Goldstar. Informasi aja, Goldstar ini barang rare item. Rare item, benar. Betul. Ini ada lagi Goldstar. Oh. Tapi di antara keduanya dari roset saya mencolong ke sebelah sana. Makanya harganya beda kan? Harga berapa kalau yang ini? Kalau yang itu di 600.000 aja. 600.000. Tapi lumayan loh dia ya. Iya. Oke, 600.000 rupiah masih ID Gold Star. Gold Star. Ayu Green nih. Ayu Green? Cakep.
ada mutasi juga ya. Iya, berapa Bang Rizal? Itu di 300 ribu aja. 300 ribuan. Ini besarnya lumayan loh, 300 ribuan. 275 deh. Kita kurangin lah 25. Lumayan buat ongkir. 300 itu udah murah, 275 dikasihnya. Iya. Mulai dari stangnya pendek, daunnya mulus, bermutasi warnanya. Cakep. Oke, 275 kebetulan 275. Cuma satu aja. Jangan kehabisan lah. Ini Dona Santi. Dimutasi warna, ya. Ya harganya berapa? Itu di 500 ribu. 500 ribuan. Oke, 500 ribu rupiah untuk ID Dona Santi. Kalau yang kayak gini kan kita beli kelainan ya. Ya, beli lebihnya. Mutasi ya. Oke, 500 ribu walaupun ID Dona Karmet, tapi betul. Stang pendek itu bagus dia. Itu dia maksudnya. Kalau ini Denpasar Moon. Denpasar Moon masuk angin ini dia. Yang berapa? Merah ya. Iya, masuk angin dia. Kalau untuk harga? Itu di 950. 950-an. Kemarin saya bandrol 1,1. Kemarin 1,1? Iya. Yang ini 9,5. Ini daunnya dia Denpasar tuh kekurangannya dia agak keriting. Ini ya. Enggak. Ini mulus. Enggak. Mulus banget ya. Dan 9,5 lagi. Iya. Nih, khusus DM, saya kasih free ongkir seluruh Indonesia. 9,5 free ongkir seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Berarti udah... Pokoknya mah. Khusus DM ya. Tapi cuma satu ya. Cuma satu. Di sampingnya ada Lotus Delight. Ya. Nah, dari Bonggol. Ada lagi? Ada dong. Harganya sama. Sama? Berapa sama yang sama? Di 250-an aja. 250-an. Tahu nggak sih, Mbak? Ini tuh koleksian loh. Rawat koleksi dari banget. Kecil lebih asik. Iya. Benar. Iya, ini dari Bonggol di harga 2,5 untuk pada pinggirannya sendiri sudah jelas warna lotus. Lisnya udah cakep itu. Banget. Udah keluar warnanya lah ibaratnya. Iya, besarnya boleh sebesar ini dengan harga 250-an. 250-an. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Golden Anara. Golden Anara. Aduh, mulutnya dapet. Iya, berapa Bang Rizal? Kemarin 3,5-an, sekarang 300 ribu aja. 300 ribuan aja? 300 ribu aja. Ah, mutasi gini 300 ribu mah. 300 ribu, angkut. Jangan sampai ketinggalan. Yang ketinggalan ya 300 ribu rupiah. Iya. Performa tegap dan sehat. Betul. Minion. Wah, Greg Hybrid ini berapa Bang Rizal? Itu di 450. 450? Oke, lumayan loh 450 segini ya. Betul. Ih, cakep ini garisnya jelas. Cakep. Ini belum kah? Ini udah tadi sudah, Veronica. Oke, baik. Ini Jayanti. Kita ya hybrid. Ini Greg hybrid masih, ya. Ini dan lonceng paling terakhir ya. Ya. Di harga berapa, Bang? Di 650. 650-an. Yang paling disuka adalah dari besarnya jika ya. Ini cakep ini. Oke, 650 ribuan. Di merahnya tuh pekat ya? Betul. Angela. Besar daunnya. Gede. Dari bercak-bercak wingginya juga banyak banget. Berapa Bang Rizal? Itu di 750. 750-an. 750. Berarti Angela harga 7,5 gitu ya? Betul. Nego jalur belakang boleh. Ya, itu nanti jalur belakang lah ya. Bisik-bisik. Boleh bisik-bisik. Kalau ini 7,5, gimana untuk yang ini? Yang itu di 350. 350-an. Oke, 350 ribu rupiah masih dengan ID Angela. Betul. Tapi kalau dari roset memang beda lah. Beda. Wah. Ada harga, ada rupa. Betul, ada rupa dan ada harga. Selanjutnya, sampingnya apa sih? Levio. Intan Mana? Iskrim ya sampingnya. Ini? Iya dong, warnanya. Oh ya Allah, bule banget dan roset. Berapa Bang ini Bang? Itu di 300 ribu. 300 ribuan. Cantik, mewah dia. Betul. Untuk harga 300 ribuan. Cuma mewah, satu kah? Cuma satu wow. dong. Kemarin sih ada, cuma udah sold out. Sudah terjual. Ini Sekar Arum. Sekar Arum, betul. Ini Sekar Arum, informasinya barangnya sudah sangat... Terbatas, betul. Karena untuk barangnya memang versi lama dan sudah mulai langka ya. Udah mulai langka. Oke, dan memang kebetulan dia punya dua nama, bisa disebut dengan Sekar Arum. Dan juga sama namanya Green Sapphire. Green Sapphire, betul. Di harga berapa Bang Rizal? Ini masuk mutasi loh. Itu di 350. 350. Mutasi mewah ini udah. Cakep. Memang sekilas seperti si Pink Sunset, tapi memang beda di karakter daun. Nanti ada tuh Pink Sunset. Ah, ini termasuk nih. Itu yang ini berapa sama Bang Rizal? Sekar Arum. Yang itu di 300 ribu aja. 300 ribuan aja? Nih. Oke, Pink ini Sekar Arum 300 ribu kalau yang itu.
Tuh kan mirip kan? Karakter daunnya lebih beda ya. Oh, warna beda. Warna sama. Ah, warna sama. Di karakter daun biasanya. Eh, tapi kalau memang tidak disandingkan Bang, kurang jelas Bang ya. Makanya ini kita kasih lihat. Iya, betul-betul. Jelas. Oke, dan ini pun ada lumpur. Isi banyak ya. Lumpur 1 3. 2 3 berapa Bang? 3 Bang. Itu 150 aja. 150-an aja. 150-an aja. Tapi 150 sama tidak sudah bisa dapat 3. 150. Iya. Udah gitu masih ada lebihnya, dapat bonggolan, mutasi warna. Oke. Lanjut Nusantara. Bukannya ini apa Mekarsari? Mekarsari Nusantara, maaf. Kalau untuk harga Aglonema ID Mekarsari berapa? Di 550. 550. 500-an aja enggak genep. Bungkus ya. Bungkus untuk 500 tapi buat sahabat Indah mah. Iya. Cuma buat sahabat Indah untuk harganya benar. Di diskon hari ini. Oke, 500 ribuan. 500 ribu. Lanjut. Itu ada Coswide. Berapa Bang untuk harga yang ini mutasi dia? Ya. Berapa Bang ini Bang? Itu di 950. 950. Oh, tembaknya sudah besar ini. Oh iya dong. Memang keren ya. Rawatannya alhamdulillah ya. 9,5 ya. 9,5. Untuk Coswide. Sekarang udah mulai di bawah 1 juta ya? Iya, tapi dulu, masih tetap diburu ini, loh. 1 juta ke atas kan biasanya. Betul, betul, betul. Ini wulan? Wulan. Wulan. Berapa wulan? Dari 1,5 kita diskon jadi 1 juta aja. 1 juta aja. Buruan lah. Jadi 1 juta 1 aja juta untuk wulan. Lihat deh, warnanya nggak ada sedikit pun warna hijau. Warnanya cakep banget. Cakep banget emang dia. Emang beli demen apa namanya? Iya, ini. Iya bener. 1 jutaan dimutasi warna Aglonema Wulan hybrid terbaru. Betul. Betul. Terus ini Sinta. Sinta. Yang berapa Sintanya? Sinta di 600 ribu. 600 ribuan. 600 ribu. Cukup besar ya untuk ukurannya ya. Anak samping itu. Anak samping. Dan memang anak langsung samping. Bongsor ya? Iya, kalau anak samping kan langsung. Oh, ini prospek pack sahabat ini kalau mau beli buat koleksi dia boleh. Iya, betul dibeli banget. Deh. Oke, kalau yang mutiara. Ini boleh-boleh. Ini Romeo. Ini Romeo. Berapa Romeo-nya? Romeo di 300 ribu. 300 ribuan. Yang paling saya suka dari warna titik-titik pinknya. 300 ribu rupiah untuk ID Romeo. Kemarin ada Juliet-nya, udah keluar. Nggak ada lagi hari terpisah ini. Terpisah. Mutiara kita kasih di 275. 200, ya Allah, iya kah? 275. Ini besar loh, 275 untuk mutiara. 275, betul. Oh, ini ada lagi nggak mutiaranya? Nggak ada dong. Wah, cuma satu ya. Cuma satu. Tapi tetap aja, satu di lokalan, dua di karakter warna bagus, benar. Dan ditambah lagi besar. Roset pula. Roset pula, iya. Iya. Lengkap kan? Betul. Yang ini ada Claudia bukan? Claudia. Betul. Ini sih belum maksimal di warna terbaiknya ya. Kalau warnanya sih belum maksimal, betul ya, banget. Tapi memang ada bakatnya ke arah sana. Betul. Kalau harga, di harga berapa? 275 aja. 275. 275. Saya ngerekomendasiin sih kalau udah dapat roset gini, warna dan... Tinggal nunggu warna aja. Betul. Oke, silakan. ID-nya masih tergolong koleksi. Betul. Dengan harga 275-an. Ya, pertumbuhan sehat ya dilihat dari pucuk-pucuk daun barunya. Nembak banget. Nembak itu. Banget. Ini ada Lucky. Lucky. Yang Greek Hybrid. Benar. Harganya berapa, Bang? Itu kemarin sih kita bandrol 600-an. Sekarang di 5,5 aja. 5,5 aja, ya dapet lah. Kalau ditawar misalkan gopean dikasih nggak? Aduh, jangan. Jangan? Berat? Kalau ini berat. Oh, berat ya? Oke, 550. Kalau memang bisa ditawar, saya bilang bisa. Kalau enggak, ya enggak. Oh, gitu ya? Iya. Memang enaknya gitu ya? Betul, jadi kita kan fair-fairan. Betul. Gitu. Untuk harga 550, untuk aglonemanya memang kebetulan sudah bermutasi juga. Ya, warnanya juga udah cakep. Iya, tuh ya. Oke, jelasnya kalau Greek Hybrid itu dia punggung-punggungnya memang merah ikut. Di samping itu ini boleh saya bantu? Boleh. Ini ada Red Nancy. Red Nancy ini bonggolan sama. Oh. Ini dua isinya. Harganya sama? Beda. Oh, beda. Kalau yang ini dulu berapa? Yang satu itu di 175. 175 yang ini di Red dua daun ya. Plus. Ada bonggol loh, ada bonggol ya. Kalau yang ini? Itu yang isi dua, 2,5 deh. 2,5 isi dua. Jatuhnya kan 125. Iya. Berarti lebih murah kalau beli dua langsung ya? Iya. Ada lagi bonggolnya tuh, sahabat ini bisa lihat ya. Cakep. Cakep ya. Oke, dan terkeduanya seperti ini ya, kurang lebih. Ini lanjut. Udah. Ini masih belum. Red Nancy. Ah, kalau ini lebih... Besar. Remaja maksudnya ya. Kalau ini harga berapa ini? Itu di harga...
350. Ini 3,5. Eh bolehlah sahabat ini buat indukan. 3,5. Ini 3,5. Kalau yang lebih gede bawa anak kan? 3 ini di 4,5. Oh, bedanya nggak ya. Banyak ya, 100 ribu, cuma dia ada anakan. Udah gitu anaknya nembak iya, lah gitu. Gede dia. Gede anaknya. Langsung. Dua-duanya di warna terbaik ya? Betul, warnanya cakep. 3,5 dan 4,5. Terus ini boleh? Boleh. Boleh. Ini ada si asri merah. Asri merah, ya. Ih, daunnya montok banget, harga berapa Bang Rizal? Itu di 1,5. 1,5 juta, gitu. Lihat ya. Pertumbuhan sehatnya terlihat. Iya, ini juga kita samain aja. Samain 1,5. Aja. Ini harga berapa yang lebih besar? Sama, 1,5 aja. Oh. Samain aja ya. Yeah. Untuk harganya yang sama-sama Rp1.500.000 masih di Asri Merah. Asri Merah. Dan dari Bonggolan. Oke, 1,5 juta itu Maheswara? Maheswara Golden tuh warnanya. Yang berapa sih? Kalau yang golden masih lumayan ya. Berapa kalau yang itu golden? Itu di 2.100.000. 2,1. Stangnya pendek sekali. Stang ya Bang pendek. Ya. Oke, ini warna aslinya di malah ini cenderung lebih ke mutasi ya. Iya, betul. Saya ada yang lebih besarnya. Oh, malah yang besarnya bawaan. Tapi ya, daunnya agak berkurang ya. Ya, itu ceritanya sih sebenarnya mati pucuk. Oh. Tapi malah keluar dari samping ya. Oh iya, kalau mati pucuk iya, biasanya dari samping. Harga berapa, Bang? Samain aja. Jadi 2 juta. 2 juta rupiah. Yang tadi 21 ini 2 juta. Oke, yang ini 2 juta, yang ini harga 2,1. Iya. Di antara keduanya memang ada beda warna ya. Betul. Oke, 2,1 dan 2 juta rupiah. Lanjut. Apalagi tuh? Ini apa nih? Udah ya. Ini Stella Varian. Oh, varian hijau. Iya. Stella Varian. Tapi Stella masih banyak di iya dulu. Yang berapa yang Stellanya? Belakangnya tidak kelihatan ada merah-merah. Oh iya, kan iya, betul. Siapa tahu nanti tambah daun warnanya berubah ya. Iya, kan? Karena untuk batangnya warnanya putih ya. Iya, betul. Prospek. Jadi nggak mutlak dijadi bener. Hijau terus. Harganya berapa, Bang? Itu sekarang karena masih warnanya kurang ini, kita bandrol di 7,5 aja. 7,5 aja. Tapi Stella itu barang produk langka dia, ya, kebetulan memang. Kalau udah bermutasi warna kan harganya udah. Oh, bermutasi. Alhamdulillah lebih mahal lagi. Itu dia, mumpung harganya. Ya, mumpung masih murah ekonomis. Ya. Kalau yang sama Asri Putih, kalau harga berapa Asri Putihnya? Asri Putih di 3,5. 3.500.000. Ya. Ini besarnya, ini tingginya untuk harga 3. Betul. 3 juta. 3.500. 500-an. Arah violet ada sih. Iya, betul. Ada. Oke, atas habis ya? Habis. Lanjut. Terus ini petita. Merah sih. Merah. Kalau harga berapa, Bang? Itu di 225. 225. Oh, alhamdulillah sehat banget sekali ya. Sehat. 225 dong. Untuk 225. ID petita. Petita. Tapi yang versi merah ya, bukan yang biasa. Betul. Betul. Sampingnya ada petita lagi. Petita lagi. Wah, ini memang lebih indukan ya. Yang berapa sih, Bang? Itu di 4,5 aja. 4,5 aja. Ini kalau diukur dari pot sampai ke sini hampir 30 cm dia. Kalau yang itu? Yang ini bawa anak. Ya. Ini berapa bawa anakan? 500 ribu aja. 500 ribu. Tapi bawa anakan. Jadi ada satu indukan di satu anakan dan memang semua dari aglonemanya mutasian. Tuh. Oke, 500 ribuan. Buruan dah. Lihat ya. Ih, warnanya. Cakep banget ya. Ini apa sih? Ini cicalet. Cicalet mutasian. Mutasian. Oh gitu, itu tembakannya bisa banget ya. Di harga itu, berapa, Bang? Sama itu ceritanya mati pucuk. Mati pucuk. Keluar dari samping. Dari samping. Itu saking suburnya. Iya, langsung nembak lagi dalam ininya. Kasih harga berapa yang kayak itu gini? Itu di 6,5. 6,5. 6,5. Suka banget merahnya tuh beda banget ya. Dia malah mungkin kayak bougainvillea ya, semakin betul. Disakitin semakin merah ya. Bener. Betul. Makanya kita siksa dia. Jangan dong. Kalau nggak laku-laku kita siksa lagi. Ini Catherine. Yang nota anak berapa kalau Catherine anak samping? Gede daunnya. Gede, ya langsung bongsor dia. Ya, harganya? 900 ribu. 900 ribuan. 900 ribu. Memang besar banget ya, dari besar daunnya. Oke, 900 ribu memang langsung bongsor di ukuran anak samping. Ya. Kalau biasanya sering dijadikan bahan induk ya. Betul. Di samping itu masih cicalet kah? Cicalet, betul. Oh iya, ini memang lebih perfect ya? Iya. Nah, karena untuk ukuran dan memang mutasinya juga memang udah cakep. Udah induk, mutasinya cakep. Iya, iya.
Harga berapa Bang Rizal? Itu di 1,2. 1.200.000. 1,2. Masuknya sih sudah tergolong rare item dia ya. Yeah. Karena untuk peredarannya memang lagi-lagi terbatas sekali. Ada juga yang beredar kebanyakan warnanya agak hijau. Hijau. Betul. Dan sekalipun ada karakter daunnya nggak terlalu yang berotot. Ini lebih melenuk ya. Melenuk, betul. Yeah. Sampingnya Ebony. Ebony. Yang harga nota berapa? Itu di 250 aja. 250-an aja. Gede, warna cakep. Wah, bahannya cakep ini. Iya, warnanya cakep. Iya. Yeah. Itu lebarnya ya, untuk harga 250 ribuan. Tuh, sekali lagi ya, saya putarkan. Untuk harga 2,5. Kelihatan lah pohon sehat, enggaknya. Betul dong. Kalau ini brownies ya? Brownies, betul. Di harga berapa kocin brownies? 200 ribuan aja. 200 ribu. Oke, 200 ribu rupiah untuk kocin brownies. Ya, itu Pink Lady. Pink Lady. Pink Lady. Baragon. Yang harganya berapa, Bang? Itu di 250. Wah. Ini lokalan. Iya, lokalan. Di harganya ih, cantik banget. Benar, 150 deh. Rp150.000. Kalau mau lihat inlet juga dengan Pink Fanta ya. Iya, 75 dan 150. Misalkan sahabat ini enggak suka merah, bukan 150. 175.